Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai isu atau kabar bahwa Hari Jambi dan Lesti Kejora akan main sinetron bareng. Pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas mengenai kabar tersebut, benar atau tidaknya. Bagi kalian yang ingin kepoin tentang Lesti dan Hari, silakan buka channel ini dan cari playlist dengan nama Hari Lesti Lida Indosiar. Dalam playlist tersebut, khusus menyajikan konten-konten atau video-video tentang mereka berdua. Oke, langsung saja kita akan melihat bagaimana kejelasan tentang kabar tersebut. Terasa tidak lengkap jika sehari saja kita tidak mendengarkan kabar mengenai dua sejoli ini, yaitu Hari dan Lesti Kejora. Hubungan mereka yang semakin serius dan mesra membuat kita semakin menarik untuk kita ikuti. Kedekatan mereka Mbak Romy dan Juliet saat bersama membuat para netizen baper. Seperti yang kita lihat dalam beberapa video, acara TV, dan live Instagram. Hal ini juga membuat para netizen kian terus berambisi untuk mengikuti dan ingin mengetahui kabar tentang mereka berdua saat ini. Pasangan yang dipertemukan dalam ajang Liga Dangdut Indonesia 2020 ini tak segan dan tak minder lagi untuk memperlihatkan hubungan mereka di depan publik. Hal itu bisa kita saksikan dalam beberapa acara live di Indosiar. Cara bicara mereka serta canda tawa keduanya membuktikan bahwa pasangan ini sedang dimabuk asmara. Ditambah lagi, baru-baru ini Hari mengajak Lesti untuk buka bareng atau bukber. Hal itu juga bisa kita baca dalam postingan Lesti yang dikomentari oleh Hari Jambi baru-baru ini. Hari mengatakan dalam komentarnya, "Kapan bukber bareng Abang Neng?" Sontak hal itu langsung diserbu oleh warganet. Dan yang tak kalah menarik perhatian adalah kabar tentang Hari dan Lesti Kejora akan main sinetron bareng dalam FTV Indosiar. Memang, biasanya pihak Indosiar akan merekrut para peserta Lida untuk main film di stasiun TV tersebut. Seperti misalnya yang sudah main film, Jirayut, Rara, Viko, Faul, Lesti, Putri, dan lain sebagainya yang sudah main sinetron di Indosiar. Sehingga kabar mengenai Hari Jambi dan Lesti Kejora akan main sinetron bareng tidak menjadi hal aneh buat kita semua. Apalagi Lesti Kejora sudah beberapa membintangi film sinetron semenjak ia menjadi juara The Academy beberapa tahun yang lalu. Mengenai isu tersebut, sontak membuat para netizen bertanya-tanya kapan film itu akan diputar oleh Indosiar. Namun hal itu belum terkonfirmasi dari pihak Indosiar sendiri. Tetapi yang pastinya, sinetron dengan peran keduanya yaitu Hari dan Lesti akan segera dibuat oleh Indosiar. Bagaimana tidak, alasan pihak Indosiar untuk membuat sinetron dengan aktor mereka berdua sangatlah kuat. Karena Hari mempunyai fisik yang cukup bagus dan wajah yang tampan. Dan Lesti juga mempunyai wajah cantik dan menawan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mereka berdua mempunyai nilai jual tinggi di masyarakat. Hal itu bisa kita buktikan sendiri saat ini, bahwa berita dan informasi keduanya begitu ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai Lesti dan Hari Jambi akan main sinetron. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.